Oke, soal limit. Limit M menuju N. Nggak boleh terbalik loh ya. M ini yang variabel, N ini nilai, ya. Berarti kakak boleh tulis limit M. Oh, X, B kebiasaan X nih. Iya, M itu yang kita sehari-hari pakai X itu M ya. Jadi limit M menuju N, M pangkat 3 per 2 dikurang N akar N dibagi M pangkat setengah dikurang akar N. Kak, kenapa nggak ditulis N pangkat 3 per 2 aja? Boleh, terserah ya. Kalau kamu menulisnya ini jadi N pangkat 3 per 2 juga nggak apa-apa ya. Nah, yuk pakai prinsip ATBTM. Atas turunin, bawah turunin, masukin ya. AMS, asal memenuhi syarat. Apa syaratnya? Kalau dimasukin langsung, harus 0 per 0. Coba kalau N ini dimasukin ke huruf M. N akar N kurang N akar N, 0. Akar N kurang akar N, 0. Berarti 0 per 0 kalau dimasukin langsung ya. Jadi boleh pakai ATBTM ya, atau pakai Hospital ya. M menuju N. Sebelum kita masukin, baru atas turunin, bawah turunin, tulisan limitnya jangan dihapus ya. Ayo, M pangkat 3 per 2. 3 per 2, M pangkat setengah bukan? Oke? M pangkat setengah. Turunannya setengah, M pangkat minus setengah. Dikurang, ayo. Turunan N akar N apa, ayo? Ayo, ayo apa? Turunannya 0. Loh, kok? Iya, di sini N ini bukan variabel, N ini bilangan ya. N ini nilai ya. Seperti limit x menuju 3, di sini x kurang 3, x kuadrat kurang 9. Ini kayak ini nih, ya. Nah, jadi diturunin 0 ya karena konstanta. Udah selesai belum? Si ini baru seperti dalam xs-an gitu, belum dimasukin angkanya ya. Sekarang kita masukin angkanya deh. Si n ini masuk ke sini, masuk ke sini. Ya, sebelumnya per 2 hilang ya. Jadi berapa tuh? 3 N pangkat setengah kan udah dimasukin jadi N. Dan tulisan limitnya udah hilang ya. Dibagi N pangkat min setengah. Jadi 3 N pangkat setengah tambah setengah. Jadi 3 N. Jawabannya E. Oke. Okay?